Halo teman-teman, selamat datang dan selamat jumpa kembali dengan saya Rodin Saputra di channel Lukulo Media. Dalam media informasi video kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan bahas Free Fire, terutama untuk top up diamond atau beli diamond di Free Fire. Tapi di sini saya ada kendala, gagal beli diamond Free Fire pakai pulsa. Buktinya gimana nih, lihat, saya mau top up diamond ya, kita plus diamond. Oke, kita pilih yang 16.000. Tunggu guys, to file it to top up, please try again, tap OK to retry. Oke, kita lihat apakah berhasil. Gagal dan gagal guys. Lalu solusinya gimana guys? Kita masuk ke Google guys, kita biar enak nih, kasih ya rotate on, kita masuk ke Google guys. Oke, ke Google. Nah di sini saya udah buka Free Fire kodashop.com/id/id/freefire. Oke, di sini kita coba akan beli diamond guys, terus kita masukkan ID-nya. Nah ID saya guys, siapa tahu ada yang mau ngasih diamond juga boleh. Ini saya akan kasih percobaan tutorialnya tuh, kita beli 5 diamond guys, daripada gagal terus lewat aplikasinya ya guys. Mungkin apapun kendalanya ya kita nggak tahu, salah satunya saya nggak bisa beli kan. Terus kemudian saya coba beli pakai Excel atau OVO atau Dana. Nih hemat 400 dibanding Excel guys. Yang punya OVO, Dana silahkan dipakai guys, ini murah ya guys. Kredivo juga hemat, terus Doku Wallet juga hemat. Tapi saya coba beli 5 diamond nih buat bikin tutorial aja ya, siapa tahu ada yang membutuhkan. Saya pilih pakai Excel guys, karena saya udah sering belanja pakai Excel. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan alamat email. Kita kasih alamat emailnya Rodin Saputra 08. Oke. Beli sekarang. Oke. Jumlah 1800. Barang Free Fire, nomor ponselnya kita kasih yang 087875013223. Oke, kita cek dulu ya Free Fire saya. Di sini diamondnya masih nol ya guys. Ini lihat diamond masih nol. Semoga terlihat dengan jelas. Mana nih? Halo. Jelas ya, nol. Lihat guys, nol. Nanti video ini nggak saya edit dengan tujuan biar teman-teman tahu semua bahwa ini nggak ada editan, nggak ada yang diumpetin gitu ya. 087875013223. Kita kembali ke kodashop, udah masukkan nomor, kita klik lanjut. Terus kita dapat SMS guys. Tuh ya, baca. Hati-hati penipuan, jangan berikan kode kepada siapapun karena pulsa kamu terpotong jika digunakan kode 826. Nanti pulsanya terpotong 1500 ya. 826. Oke. Kita konfirmasi, guys. Curut. Makasih, pembelian berhasil. Nanti pada saat pembelian berhasil juga bakal ada SMS-nya, guys. Tapi belum masuk. Baiklah, kita cek diamond kita, guys. Oh, itu udah SMS-nya nih. Pembelian Anda dari Kodashop sudah selesai. 1800 dipotong dari saldo pulsa Anda. Oke. Kita masuk ke... Oh, tuh. Langsung. Beres, guys. Beli diamond tuh mudah, guys. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sedang membutuhkan atau teman Anda sedang membutuhkan tutorial ini, silakan bagikan ke dia. Bisa melalui Facebook group maupun WhatsApp ya. Ini banyak yang undang.
ada satu orang pengen main bareng, tapi saya hari ini nggak main Free Fire dulu ya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like. Thank you, dadah.